Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar? Saya nama saya Sabri Ibrahim. Okey. Selamat malam semua sahabat-sahabat kita. Pertama sekali saya doakan kepada semua sahabat-sahabat di dalam Facebook group AAJB ini pada malam ini. Oh, hujan lah. Dan yang terlihat di belah saya doakan anda semua. Yang terlihat di belah saya ini, saya doakan anda semua supaya sihat zahir dan batin, sihat jasmani rohani, sihat fizikal mental. Hujan lah orang semua ni. Sebab saya last kali ni berada depan sekolah menengah Kumhamu. Okay, ya, sekolah menengah Kumhamu, hujan lebat. Dengar suara saya tak? Harap dengar ya. Betulah hujan pula dah. So, saya baru daripada Zul. Assalamualaikum Zul, apa khabar? Sihat korang? Saya daripada menyelidik ilmu agama di Pondok Warga Emas Haji Mak Tabriz. Dan saya balik sekarang ni, balik ke ya, ke rumah saya, Kampung Jabi, Jati Terengganu. Jadi terfikirlah, saya masih fikir satu persoalan tentang sebab apa ya, tujuan utama ada bisnes kenapa? Maksud dan juga Siti, boleh komen sikit kalau anda sudi lah. Okay, apa sebab ataupun sebenarnya bahasa kapur ya? Sebab gapo, sebab nombor satu, sebab apa sahabat-sahabat berbisnes? Okey, tuliskan sebab apa sahabat-sahabat semua selalu berenlah dalam Facebook group AJB ni, makna nego lah. Atas sebab apa nombor satu? Nombor satu sekali atas sebab nego-nego ni bisnes. Nak gapo sebenarnya? Kami tak komen dah. Kami tak komen, berikan sebab reason ada berniaga, sebab ada sebab dia kenapa saya timbulkan soalan seperti ini. Saya pasti terbiasalah sahabat Abil Live, saya tak mahu buang masa anda semua. Di samping saya sendiri dengan tujuan bukan nak mengajar, tapi nak saya mengajar di sendiri, iaitu apa benda? Nak berlatih supaya lebih molek bercakap, dapat sebut dengan sebutan jelas, dan mudah-mudahan bahan yang saya guna untuk berlatih bercakap ini apa-apa boleh ambil poin-poin penting lah. Sebelum itu, Rabish Rahli Sodri Wesli Amri Wahlul Uqdatan Min Lisan Yafqahu Qawli, insyaAllah mudah-mudahan dengan berkat doa ini Allah Ta'ala beri kepada saya, tambahkan lagi kefasihan bercakap dan otak yang cerdas untuk saya guna pakai bagi menyalurkan melalui mulut sedidah saya ini sesuatu yang berguna dalam AB Live saya ini. Alright, terima kasih. Jangan lupa sahabat-sahabat semua yang sudah bersama jam 10.35 malam ni, ni malam Sabtu, tolong komen, tuliskan apa ataupun tujuan nombor satu, sebab apa sahabat-sahabat semua beriklan ataupun berbisnes. Boleh ya? Adakah sebutan jelas? Kalau tak jelas, sila beri komen jelas supaya saya boleh cakap dengan kelajuan yang lebih perlahan lagi lah, supaya setiap sebutan saya jelas dan anda mendapat manfaat. Kepada persoalan pada malam ini ialah tentang apakah tujuan nombor satu sahabat-sahabat semua berniaga. Tuliskan di ruang komen, insyaAllah. Nanti saya akan tengok balik selepas live ini dan saya akan jawab setiap mana respon ataupun komen yang anda berikan di dalam FB Live saya ini. Saya sedang mandu ni, so saya akan balas semua sekali setiap komen anda selesai daripada satu tiba saya di kampung saya lah. So mandu ni saya tak boleh tengok, jadi bahaya kan. Alright, boleh jelas tak? Adakah jelas percakapan saya ataupun lagu mana? Minta tolong anda beri komen. Ya, seorang sekali lagi, saya seperti biasa, yang first time, saya mungkin Siti tak pernah ikut saya, akan rasa pelik. Tujuan saya buat Abillah ni bukan untuk mengajar tuan-tuan, tidak. Saya nak mengajar diri saya sendiri yang masih banyak kurang ajar. So, saya gunakan pelbagai bahan berguna untuk saya guna berlatih bercakap supaya Allah Ta'ala beri kepada saya suatu skill di dalam bercakap yang berpengaruh, yang menyebabkan anda tak boring ataupun terus tertarik, terpaku untuk mendengar sehingga kesudah apakah benda yang berguna yang saya sampaikan, yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Topik malam ini tentang
Sebab apa? Sebab apa nombor satu? Sebab nombor satu kenapa sahabat-sahabat berniaga, berbisnes? Okay, tuliskan di komen. Baik. Kata mentor saya bercakap untuk open OCC. O ialah opening ya. Jangan lama sangat saya beri. Just 2 atau 5 minit sahaja. Itu O, opening. Ini share, saya share teknik. Saya biasa buat live sampai 10 mata ya. Sebentar. So opening tu dah selesai, masuk pada C, content. Apa benda saya cakap? Iaitu tentang kenapakah kita kena gunakan AB Live ini untuk diguna dalam bidang perniagaan. Sebab apa? Ada benda tu jawab kenapa? Apakah pedohnya? Apakah kelebihannya yang menyebabkan sabrimu ni baik suruh orang buat ebelah kau dengar dah meluak dah. Ha, mesti ada cerita kan. Apa benda lah sabri kau cakap ni? Aku dengar kau sembang tentang ebelah. So saya nak berjawapan dia. Pertama, nombor satu sebabnya adalah kerana kemahiran saya ialah membantu peniaga-peniaga online untuk tingkatkan jualan, untuk menaikkan branding hanya dengan menggunakan pelbagai platform ataupun tool zero cost marketing. Bermaksud, mengapa kita sanggup keluar duit banyak-banyak untuk gunakan marketing berbayar? Cuba jawab. Why? Kenapa kita sanggup keluarkan duit banyak untuk ABS, billboard, banner, banting, TV, radio, macam-macam tool marketing kita keluar RM. Sedangkan yang free-free ni, yang percuma zero cost marketing ni, pemasaran tanpa kos ni, yang mana kalau kita guna pakai dengan ilmu teknik yang betul, amat sedikit duit habis tetapi memberi keuntungan yang tinggi. So kenapa kita nak yang berbayar? Cuba tolong jawab. Minta tolong anda beri jawapan anda. Saya dengar juga. Sebab saya bersetuju untuk tidak bersependapat. Saya berlapan dada. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju sependapat. Muhammad, apa khabar? Sebab bagi saya semua orang ada kehebatan IQ masing-masing. Oleh itu saya menghormati semua anda semua sebab anda ada kelebihan IQ masing-masing. Kita tak boleh rasa panah dah, tak boleh rasa hebat dah, tak boleh rasa kaya, tak boleh. Kita mesti menghormati semua yang sudi ikut tiap belas saya ini. Saya yakin anda semua ada kepandaian tersendiri, ada kebolehan tersendiri, ada kebakatan sendiri. So kenapa saya tak hormat anda? Saya menghormati pendapat semua orang. So berikan pendapat anda, komen tu. Okay, kenapa anda guna berbayar sedangkan free masih banyak lagi tak guna pakai, tak guna habis pun lagi? Alright, baik. Pertama, yang kedua adalah tentang topik malam ni ialah, apakah sebab nombor satu anda berbisnes? Tuliskan komen tu, nanti saya akan jawab. Nanti selepas nanti selesai bila saya sampai ke rumah, saya akan jawab satu setiap komen anda. Baik. Tadi saya jawab tentang tadi ya. Yang keseluruhnya ialah berkenaan dengan perkara kedua, berkenaan dengan Abilah ni kenapa? Kerana ialah Abilah adalah antara bahaya banyak tool zero cost marketing. Mungkin anda ada kemahiran dalam bidang WhatsApp. Yes, WhatsApp platform, WhatsApp apps juga adalah sejenis zero cost marketing. Tapi sama juga Telegram, sama juga Blogspot, sama juga laman web, sama juga WeChat, sebagai banyak-banyak lagi lah. Semua itulah tool-tool zero cost marketing, tetapi dengan syarat. Walaupun dia free, tapi kalau tak berilmu, anda semata-mata membuang masa anda. Walhasil balik asal, apa perkara sekalipun, anda mesti bertindak dengan ilmu. Tak boleh try in error. Perbuatan anda try in error, apa hasil dia? Penat dan silap saja. Berbanding kalau orang ada ilmu pengetahuan teknik betul dalam menggunakan apps ataupun tool-tool zero cost marketing ini, dia akan jaga masa. Soalan, ya, sebagaimana cara untuk mendapatkan
ilmu pengetahuan teknik berkhusus rukus marketing. Jawapan yang anda perlu, ada pemantau, ada penegur, ada guru dan cikgu. Ini adalah syarat kejayaan. Untuk berjaya dalam pada dua bidang sekali, anda perlu ada guru, bahasa dia panggil mentor, atau bahasa betul supervisor, ataupun pilih, panggil benda waktu dulu aja. Tanpa ada mentor, tanpa guru, anda setiap proses buat salah, buat salah, tin error, surugi. Tapi bila anda ada guru, insyaAllah anda akan jimat masa tenaga. Sebagai contoh, bukti saya jawab. Apa bukti saya boleh cakap ni? Contoh senang saya sama-sama semua ya. Contoh, anda tak pernah pun, anda berhajat untuk berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Tapi anda berasa sihat, biasa kuat, energi kuat, otak cerdas, anda confident. Anda tak nak berikut, tak nak ikut Sherpa. Anda rasa ego, rasa pandai dah, rasa kuat, sihat dah. Anda nak nak menaluki puncak Mutubu, tak mau guna Sherpa, tak mau guna guider, tak mau guna orang yang ada pengalaman dah. Anda akan dapat hasil apa? Lazimnya, hasilnya gagal dan kecewa. Sebab apa? Sebab anda tahu di mana gang, di mana lubang, di mana harimau, di mana tempat boleh berehat, di mana puncak air, sepanjang jalan nak pergi ke puncak Gunung Kinabalu. Anda tahu, tetapi jika sekiranya ada anda ikut upah bayar Sherpa ataupun memang yang tak berjaya menaluki puncak Gunung Kinabalu berpuluh kali, insyaAllah anda follow je orang tu. Telan bulat-bulat apa arahan dia, kata berhenti-berhenti, dia kata laju-laju, ada sini ada air, awak ikut je nasihat Sherpa berjaya tadi. Dia tahu di mana tempat laju benda harimau. Just awak follow sahaja 100% nasihat yang keluar daripada mulut Sherpa. Apa hasil dia? Sudah tentu hasilnya ialah berjaya dengan masa yang pantas dan tenaga yang sedikit dan kurang berisiko. Sama saja bisnes. Untuk mengamalkan teknik-teknik zero cost marketing, yes, perlu. Tapi kalau anda cuba sendiri, jawapannya gagal. Anda rasa pandai dah, hati cuba diri tak boleh. Walaupun begitu, anda kena belajar dengan orang tentu, pada mentor dalam bidang zero cost marketing, bagaimanakah teknik atau cara betul untuk menggunakan tool-tool zero cost marketing bagi meningkatkan sale dan berjaya. Samalah ibarat tadi nak naik puncak Gunung Kinabalu. Boleh tak kata-kata faham eh? InsyaAllah boleh. Terima kasih kepada sahabat kita Muhammad Amin. Faham tulis komen ya, faham. Itulah. That's why walhasil balik asal. Untuk apabila sekalipun anda kena ada penyelia, kena ada pemantau, kena ada penegur. InsyaAllah bila anda follow exactly telan bulat-bulat apa telah diajak oleh Sherpa untuk menaluki puncak Gunung Tebu atau puncak Gunung Tebu lah. Kena balu, insyaAllah dah berjaya. Berjaya dengan mana? Pertama saya ulang, dengan jimat RM2, jimat apa nama kos tenaga, jimat komitmen. Dan anda cakap kenapa? Kerana Sherpa tahu dah. Dia beritahu sini kena laju, awak follow. Di sini kena perlahan, awak follow. Sama lah bisnes. Dia telah mengalami dah. Teknik ni betul, teknik ni salah, cara ni betul, cara ni salah, ini leadership salah, ini leadership betul, ini kena buat dengan pantas, ini kena buat dengan perlahan. Orang yang telah berjaya menggunakan pakai teknik zero cost marketing betul, dia tahu di mana berjaya tak berkesan teknik ni. So anda follow je nasihat penyelia anda, mentor anda dalam menggunakan teknik zero cost marketing supaya betul-betul berkesan. Untuk apa? Untuk mungkin maju bisnes anda kan, bisnes untuk bertani, untuk berkebun, untuk dasi sebagainya. InsyaAllah boleh ya? Kalau boleh faham, belum tulis faham. Jangan lupa ya, topik malam ini ialah, topik kita malam ini ialah tuliskan sebab nombor satu. Sebab apa gak awak nak nego? Awak tulis, saya akan jawab nanti, saya akan terangkan. Komen di bawah komen itu gunakan sebaik mungkin supaya awak dapat ilmu saya, dapat manfaat bahasa ini. Itu tuliskan, saya rasa perlu sekali lagi untuk jelas. Sebab apa nombor satu awak nego? Nak gapo awak nego? Sebab dia penting sangat boh. Ini pintu pertama untuk anda boleh pergi dengan cepat pantas. Kalau step ni silap, step kedua KO, ketiga KO, keempat KO, lima menungginya. Nombor satu dia kena betul lu, sebab apa ni awak nego nak gapo kat sebenar-benarnya. Tuliskan ya, tuliskan. Saya terangkan nanti insyaAllah untuk anda. Kepada suri tulis saya akan terangkan nanti insyaAllah. Boleh? Baik. Masuk poin ketiga tadi tentang mengapa saya kata anda perlu menguasai tool-tool zero cost marketing. Dah dua sebab-sebab kan, Dian?
untuk mengurangkan risiko jimat masa dan pantas berjaya. Ketiga, sebab apa? Zero cost marketing ni, alright, anda boleh, kena habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.